kita mulakan surah Al-Hujurat mulai daripada ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, telah berkata ia. Al-A'rabiyu, oleh orang-orang Arab dusun. Oleh orang-orang Arab dusun. Amanna, telah beriman kami. Qul, katakanlah oleh engkau. Lam tu'minu, tidak kamu beriman. Walakin, dan tetapi, qulu, katakanlah olehmu. Ini bentuk jamak ya. Kalau seorang tadi lah kul. Ni kulu. Katakanlah olehmu. Aslamna, telah Islam kami. Telah Islam kami. Bracket menyerah diri. Walamma, dan belum lagi. Yadakhuli, ia masuk. Al-imanu, oleh iman. Di dalam. Qulubikum, hati-hati kamu. Wain, dan jika tuti'u, kamu taati. Allah akan Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. La, tidak. Yalidkum, ia kurangkan akan kamu. Min, daripada. A'malikum, amalan-amalan kamu. Syai'an, sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ghafurun, amat pengampun. Rahim, lagi amat penyayang. Ayat 15. Innama, sesungguhnya tidak lain. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Al-lazina, ialah orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka.
Billahi, dengan Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Suma, kemudian. Lam yartabu, tidak mereka bertaubat. Sila-sila, taubat. Irtaba, bukan taubat ya, irtaba, ragu. Lam yartabu, tidak mereka ragu-ragu. Lam yartabu, tidak mereka ragu-ragu. Wajahadu, dan telah berjihad mereka. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Wa ampusihim, dan diri-diri mereka. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika, orang-orang itu. Hum, merekalah. As-sadiqun, orang-orang yang benar. Baik ya, saya mak semula ayat 14 daripada surah Al-Hujurat. Saya mak semula. Qalatil a'rabu amanna, telah berkata ia oleh orang-orang Arab dusun, atau dikenal sebagai Arab Badui. Ia telah beriman kami. Ya, mereka mengatakan, ya, kami dah beriman. Adakah semudah itu? Ia mengatakan iman. Diterangkan dalam ayat ini. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad kepada mereka. Lam tu'minu, tidak kamu beriman. Walakin, dan tetapi. Kulu aslamna, katakanlah olehmu, telah Islam kami. Islam tu mana menyerah, telah menyerah kami. Maknanya, jangan kamu kata kami beriman. Kata dulu kami dah Islam. Ya. Sebab, ya, nak katakan iman itu, ya, perlu mendalami, ya, tentang keimanan. Barulah boleh mendakwa dirinya telah beriman kami. Kalau tak, ya, sekadar katakan telah Islam kami. Kalau hanya sekadar mengucapkan dua kalimah syahadah, itu kan pintu hanya masuk Islam. Sedangkan iman perlukan kepada pelajaran, ya, pengajian yang mendalam. Baru kita benar-benar iman. Baru kita dapat menghayati keimanan. Jadi hanya sekadar masuk Islam, janganlah nak mengata amanna. Cukuplah kata aslamna, kami dah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan belum lagi ia masuk oleh iman ke dalam hati-hati kamu. Iman sebenarnya belum masuk lagi dalam hati kamu. Kamu hanya, ya, boleh mengatakan aslamna. Wa in tuti'ullaha, dan jika kamu mentaati akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'an, tidak ia kurangkan akan kamu daripada amal-amal kamu sedikit. Katakanlah kami sudah Islam, ya, dan taatilah Allah dan Rasul. Ya, Allah tidak akan kurangkan, ya, amal-amal kamu sedikit pun. Hanya kamu mengatakan kami sudah Islam. Innallaha ghafurur rahim,
Sesungguhnya Allah amat pengampun, lagi amat penyayang. Sifat Allah yang ya begitu luas maghfirah ataupun keampunannya, memberikan peluang ke setiap mereka yang hidup di dunia ini untuk mohon ampun kepada Allah. Dan Allah juga bersifat ya rahim, yaitu penyayang. Apa tidaknya umur yang singkat, kehidupan yang singkat di dunia ini, ya kalau tidak mendapat keampunan daripada Allah, apa yang kita nak bawa di depan Allah Ta'ala nanti, sedangkan kita tidak mendapat keampunan Allah. Sebab itu Allah Rahim, Allah tu sayang, kasih. Kenapa? Allah bagi peluang ya untuk mencari maghfirah ataupun keampunan Allah. Surah Al Imran mungkin kita masih ingat. Ya Allah berfirman, wasari'u ila maghfirah. Ya, bersegera kepada keampunan Tuhan kamu. Arduhas samawati wal ard. Yang surga itu ya, luasnya seluas langit-langit dan bumi. Jadi, ya, nak menunjukkan bahawa surga itu begitu luas. Sebab itu, bersegeralah kepada jalan-jalan maghfirah. Jalan-jalan yang boleh membawa keampunan, bukan istighfar saja. Ya sa'ri'u ila maghfirah. Bersegera kepada maghfirah, ke keampunan. Artinya, ya, mencari jalan-jalan yang boleh membawa kepada maghfirah, keampunan Tuhan. Ya. Contoh kita belajar ni. Kita belajar ni, itu ada jalan maghfirah. Jalan keampunan Allah. Kita beramal soleh, itu adalah jalan maghfirah. Ya. Kita bersedekah, itu jalan maghfirah. Jadi bersegera kepada ya, perkara yang membawa kepada maghfirah. Bukan hanya duduk di tika solat, mengatakan astagfirullah, astagfirullah sahaja. Ya. Nah, tapi, ya, perkara-perkara yang dikatakan sebagai amal soleh, semua itu adalah jalan maghfirah Tuhan. Sebab itu, ya, ambillah peluang, ya, kerana dunia ini ya, begitu singkat kita berada di dalamnya. Ya. Kan dikatakan bahawa umat Muhammad adalah umat yang paling pendek pendek umurnya dan sedikit amalnya. Itu Nabi sendiri dah mengadu kepada Allah dulu. Ya, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku adalah umat yang paling pendek umurnya dan sedikit amalnya. Nabi mengadu kepada Allah. Sebab itu Allah turunkan ya, surah Al-Qadar. Yang mana setiap tahun Allah memberikan bonus. Yaitu malam Qadar. Siapa yang beramal pada malam Qadar, ia beramal seperti 1,000 tahun. Ya, Al-Fasanati min Al-Fasanah. Al-Fasanah 1,000 tahun. 1,000 bulan, sorry. 1,000 bulan. Ya. Seperti beramal 1,000 bulan. Dikira dalam 83 tahun. Ya. Jadi, tiap tahun ada bonus tu. Sebab itu orang yang ingat, mereka akan merebut bonus itu. Kerana apa? Memikirkan kita punya ya, amalan sedikit. Nabi sendiri pun mengatakan sedikit amalnya. Jadi, nak mendapat penambahan tadi, kita ambil ya, malam bonus itu. Jadi, bertambahlah seolah kita hidup 83 tahun beramal. Ha, kan? Ya. Ha, itu ya Allah Ta'ala ya mempunyai sayang, kesian kepada hambanya. Ya. Tak ada umat Muhammad yang boleh mempertahankan umur sampai 200 tahun. Tak ada. Ya, kena tahu puas hidup zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh memang puas hidup. Sebabnya umurnya 1,000 tahun. Ya. Umur 1,000 tahun tak ada hal masa tu. Ya. Boleh jumpa
cucu, cicit, oneng, apa-apa dah boleh boleh jumpa. Ya. Si Wan tak mati-mati lagi. Ya. Dah tujuh keturunan bawah, si Wan tak mati lagi. Ya. Si Atuk tak mati lagi. Ya. Dia punya umur panjang zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu memang puas hidup. Ya. Tapi umat Muhammad adalah umat yang paling pendek umurnya dan sedikit amalnya. Baik, sambung lagi. Innamal mu'minun. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman. Innama ni dikatakan sebagai adatul hasri. Maksudnya alat pembatas. Ini alat pembatas. Kalau diletakkan innama ni maknanya dah terbatas. Tak ada lain lagi. Ha, bahasa kita macam tu. Tak ada lain lagi. Inilah. Ha, macam tu. Ya. Sesungguhnya tidak lain. Orang-orang yang beriman itu ialah allazina aman. Orang-orang yang telah beriman mereka billahi dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian tidak mereka ragu-ragu. Ini yang dikatakan. Sebenar-benar orang yang beriman itu mereka yang benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan rasulnya dan dia tidak ragu-ragu dalam iman dia. Inilah arti iman. Kemudian apa lagi? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan telah berjihad mereka dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka pada jalan Allah. Ya, dikorbankan ya hartanya, dirinya ya pada jalan Allah Ta'ala. Itulah sifat mukmin sebenar. Ya, mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad baik dengan harta ataupun dengan diri mereka sendiri. Ulaika, orang-orang itu merekalah as-sadiqun, orang-orang yang benar. Itu yang benar. Ya, dia punya iman. Benar keimanannya. Mari sama lagi ya. Kul, katakanlah oleh engkau. Itu menunjukkan mufrad. Ya. Tadi kita jumpa jamak kulu. Ya. Itu kul, kulu. Tapi kalau kita jumpa kuli, itu untuk muannas. Kuli, katakanlah oleh engkau. Itu muannas. Ya. Katakanlah oleh engkau. Atu alimuna. Adakah kamu? Adakah kamu memberitahu? Adakah kamu memberitahu Allah akan Allah bidinikum akan agama kamu wallah dan Allah ya'lamu ia mengetahui ma apa yang fisamawati di langit-langit wama dan apa yang fil ardi di bumi wallahu dan Allah bikulli dengan tiap-tiap syai'in sesuatu alim amat mengetahui. Ayat yang ke-17. Yamun nuna, mereka menyangka berbudi. Mereka menyangka berbudi. Alaika atas engkau.
an bahwa aslamu telah Islam mereka. Kul, katakanlah oleh engkau. La tamunnu, jangan kamu menyangka berbudi. Jangan kamu menyangka berbudi alaya atasku. Islamakum akan keislaman kamu. Bal, bahkan Allahu Allah, yamunu, ia berbudi, alaikum, atas kamu, an bahwa hadakum, telah memimpin ia akan kamu. Telah memimpin ia akan kamu lil iman, kepada iman. In kuntum, jika adalah kamu. Sodikin, orang-orang yang benar. Ayat yang terakhir, ayat 18. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ya'lamu, ia mengetahui. Ghaiba, yang ghaib. As-samawati, di langit-langit. Wal-ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah. Basirun, amat melihat. Bima, dengan apa yang. Ta'malun, kamu kerjakan. Semak semula. Ayat yang ke-16 ya. Qul, katakanlah oleh engkau. Atu'allimuna Allah. Adakah kamu memberitahu akan Allah? Bidinikum. Akan agama kamu. Ya, adakah kamu memberitahu akan Allah? Tentang agama kamu. Dengan mengatakan amanna. Oh, kami dah beriman. Kami dah beriman. Ya. Kamu nak bagi tahulah kepada Allah macam tu. Wallahu, dan Allah ya'lamu, ia mengetahui. Ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah ia mengetahui akan apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Bukan hanya ya langit dan bumi, isi hati kamu pun pada ilmu Allah. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah dengan tiada sesuatu amat mengetahui. Allah amat mengetahui, meliputi segala-galanya. Ya munnuna alaika, mereka menyangka berbudi alaika, atas engkau. Engkau ni Nabi ya, atas Muhammad. An aslamu, bahawa telah Islam mereka. Wah, dengan mengatakan bersyahadah. Ya, dua kalimah syahadah ni. Wah, mereka menyangka yang mereka ni sudah ya berbudi sangatlah ya dengan Nabi. Ya. Qul, katakanlah oleh engkau. La tamunnu alayya islamaku.
Jangan kamu menyangka berbudi atasku ya akan keislaman kamu. Dengan keislaman kamu itu, janganlah kamu menyangka yang kamu sudah berbudi ke atasku. Ya. Bal, bahkan Allah yamunu alaikum. Bahkan Allah, ya, berbudi ke atas kamu. Allah yang berbudi ke atas kamu, anhadakum. Bahwa dia telah memimpin kamu li'iman. Kepada keimanan atau kepada iman. In kuntum sodikin. Jika adalah kamu orang-orang yang benar. Mana tak bolehlah nak belagak. Ya, baru saja masuk Islam, dah belagak dah. Kononnya dia dah sudah banyak berbudi kepada Nabi. Belum lagi. Ya, Allah sebenarnya ya, yang berbudi ke atas kamu sebab dia memimpin kamu, kamu jadi Islam. Kamu kenal iman. Ya, kalau kamu benar. Nah, itu maksudnya. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Dan Allah, sesungguhnya Allah, ia mengetahui akan yang gaib di langit-langit dan bumi. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah amat melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi penutup daripada surah ini, ya Allah memberitahu, ya segala perkara yang gaib, baik di langit dan di bumi, baik isi hatimu, semuanya ada dalam ilmu Allah. Allah bersifat basir, amat melihat, ya bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Sifat-sifat Allah banyak disebut dalam Quran. Ya, kita ya memahamkan macam mana kita fahami ya kepada ya serupa dengan mereka yang terdahulu. Mereka ya ulama-ulama salaf atau ulama-ulama yang terdahulu. Ya, mereka membaca Al-Quran. Ya, mereka ya memahami asma ataupun nama-nama Allah dalam Al-Quran. Ya, mereka tidak menyerupa-rupakan. Ya, tidak menyama-nyamakan. Tidak bertanya ya bagaimana-bagaimana. Tapi ya mereka hanya beriman. Contohnya, Allah bersifat basir. Ya, amat melihat. Allah bersifat alim. Amat mengetahui. As-Sami, maha mendengar. Jadi, ya, perkara-perkara atau dikatakan sifat-sifat Allah dalam Quran ini, kita punya pahaman akidah kita. Ya, bukan main senang. Ya, kita serahkan pada Allah. Allah yang lebih mengetahui. Ya, kita tak tahu hakikatnya. Yang salah ni. Ya, orang mentafsirkan ni. Ya, dia bayangkan. Ya, sifat tu sama dengan sifat manusia. Ha, itu yang salah. Kalau diletakkan ya pada Allah, ya kita tak tahu. Hakikatnya Allah yang tahu. Ya, selesailah perkara. Nah, ini masalahnya. Ya, mereka sendiri menyamakan. Menyamakan sifat itu seperti sifat manusia. Mendengar, manusia pun mendengar. Ya, sifat manusia ada telinga. Melihat, ada mata. Sifat manusia ni ada mata. Ya. Jadi, ya mereka menyamakan. Ah, ini yang salah. Ulama-ulama terdahulu, ulama salaf namanya, ya, yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Mereka ya tidak ya mentafsir-tafsirkan bukan-bukan sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Ya, mereka hanya serahkan pada Allah. Ya. Nah, itu yang selamat. Tak adalah susah sangat. Ya. Yang jadi salah ni, kita ni membayangkan Allah macam manusia. Sifatnya macam manusia. Itu yang salah. Ya. Cuba jangan dibayangkan ke situ. Kita serahkan pada Allah. Ya. Allah mendengar. Tapi tak sama dengan kita mendengar. Allah mengetahui, tak sama dengan kita mengetahui. Kita punya pengetahuan terbatas. Allah mengetahui langit dan bumi dan segala-galanya. Ya, kita punya pengetahuan cukup terbatas. Ya. Nah, di situlah kita punya ya, tafsiran yang betul. Ya. Jangan menyama-nyamakan. Ya.
Baik, maka ya tamatlah surah tul hujurat, ya surah tul hujurat. Mari dengan bilik-bilik. Tajuk dia bilik-bilik, ya. Jadi dalam surah ini sebenarnya banyak pelajaran, ya. Kalau ya rajin dijadikan hafalan, dipahami maknanya, ya memang mengesan dalam kita punya ya sanubari. Ya. Nah, inilah suratul hujurat. Ya. Baik, ya, tamat suratul hujurat. Ada buku tak? Suratul Qaf pula. Ya. Suratul Qaf. Jadi ada surah ini ya, yang berapa? Bertajuk benda. Ya, tajuknya benda-benda. Seperti contoh Baqarah, ya, bentuk binatang, benda binatang, ya. Namli, semut, nahli, ya, lebah, ya. Ha, di sini hujrat, ya. Selain daripada tu ada surah tu nama huruf hijaiyah, surah Qaf, surah Sad, ya. Yasin, ya. Surah itu berbentuk, ya, hanya diambil daripada huruf hijaiyah, ya. Akhirnya ini kita masuk surah Qaf. Surah Qaf ini surah yang ke-50 pada abjad surah. Dan ayatnya ada 45 ayat. Ya. Baik, ya Qaf, ya dengan mana Qaf juga. Ya Qaf, Allah lebih mengetahui. Nah, bismillah dulu ya. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Qaf, Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal-Qur'ani. Kalau isim itu berbaris kasrah, watu artinya wa sumpah, wa qasab. Demi Al-Qur'an. Demi Al-Quran, Al-Majid yang mulia. Demi Al-Quran yang mulia. Bal, bahkan. Ajibu telah merasa hairan mereka. Ajibu telah merasa hairan mereka. An bahwa ja'ahum telah datang ia kepada mereka. Munzirun oleh seorang pemberi ancam. Oleh seorang pemberi ancam. Minhum daripada mereka. Faqala, maka telah berkata ia. Al-kafiruna oleh orang-orang yang kafir. Haza ini. Syai'un sesuatu. Ajib. Yang menghairankan. Ayat yang ketiga. Aizah, adakah apabila? Mitna telah mati kami. Wakunna dan jadi dan adalah kami.
Turoban tanah. Zalika itu. Rojaun kembalian. Kembalian bait yang jauh. Simak semula ya. Surah Qaf. Kita sebut juga surah Qaf macam surah Sad. Ya. Macam surah Yasin. Ya, kita sebut dengan kalimah itu. Ya. Baik. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal Quranil Majid. Demi Al-Quran yang mulia. Atau sangat mulia lagi cantik. Yang sangat mulia. Jadi Allah sendiri yang bersumpah. Ya. Allah bersumpah demi Al-Quran. Kata Allah. Yang sangat mulia. Inilah Al-Quran Al-Karim. Ya. Yang tidak dipercayai oleh orang-orang kafir tentang kemuliaan Al-Quran ini. Kita menerima Al-Quran, tapi kita tidak jumpa Nabi. Sedangkan orang-orang musyrikin, dia menerima Quran, dia berjumpa dengan Nabi. Ya, dia dapat dengar daripada mulut Nabi. Ya, kita tak dapat demikian. Alangkah mulianya kalau mereka dulu dia beriman dan percaya kepada Nabi SAW. Sebab Al-Quran ini begitu mulia isi kandungannya. Ya, sehingga penyair-penyair Arab ketika itu ya tidak ada idea untuk mereka cipta syair. Kerana apa? Bila Muhammad sudah keluarkan bahasa Al-Quran ini dengan keindahan ya bahasanya, maka terduduk ahli-ahli syair ini. Ya, mereka juga mencipta syair-syair yang begitu hebat. Yang isi kandungannya mendalam. Kadang hanya pendek saja seni katanya. Tapi kandungannya itu mendalam. Dan dipertandingkan tiap-tiap tahun. Siapa yang menang akan digantung syairnya di pintu Kaabah. Ya, sehingga satu tahun. Jadi orang yang mengelilingi Kaabah, mereka akan baca syair yang ya menang itu. Jadi ya, setelah datangnya Al-Quran, ke mana idea dan perginya ahli-ahli penyair ini? Hilang. Tak ada idea. Ya. Ha, dah tak relevan lagi dia punya syair. Ya. Inilah yang dikatakan Quranul Majid. Quran yang sangat mulia. Bala ajibu. Bahkan telah merasa hairan mereka. Ajibu daripada perkataan ajaib. Ajaib kan hairan. Ya. Dan bahkan telah merasa hairan mereka. Anja'ahu munzirun. Bahawa telah datang ia kepada mereka seorang pemberi ancam minhum daripada mereka. Seorang pemberi ancam itu ialah Rasulullah SAW. Daripada mereka ni, maknanya daripada bangsa mereka. Nabi itu dikatakan daripada mereka, maknanya daripada bangsa mereka. Jadi kedatangan Nabi SAW bukan orang asing. Ya, tapi ya, Rasul yang berbahasa dan bangsa mereka, iaitu bahasa Arab, ya, orang Quraisy, ya, sebangsa dengan mereka. Ya, apakah hairan, mereka merasa hairan dengan kedatangan Muhammad, yang Muhammad itu sudah terkenal di kalangan mereka. Ya, mereka hairan. Ya. Kalau seandainya ya, yang jadi Rasul itu bangsa asing,
orang asing, patutlah kamu heran. Ya. Ini ya, bangsa kamu sendiri, berlogat kamu, kamu merasa heran. Lalu mengatakan, faqalal kafirun. Maka telah berkata ia oleh orang-orang yang kafir, orang kafir Mekah ni, haza syai'un ajib. Ini sesuatu yang ajaib, yang mengherankan, mengherankan. Ajaib itu heran, mengherankan. Bila ya, Nabi bacakan Al-Quran ini kepada mereka, mereka mengatakan ini sesuatu yang menghairankan. Apa yang dibacakan oleh Nabi? Yang dibacakan oleh Nabi yaitu berkaitan dengan ya, neraka. Adanya neraka sesudah mati. Azab neraka sesudah mati. Ya, itu yang mengherankan mereka. Selama ini mereka tak ada percaya pun. Ada sudah, kalau dah mati ni ada hari kebangkitan semula. Dia tak percaya. Sebab apa? Moyang-moyang mereka dah tanam siang-siang dalam otak benak mereka. Kamu kalau dengar ada orang mengatakan sesudah mati ni ada hari kebangkitan, itu adalah dongengan orang-orang dahulu kala. Jangan percaya. Jadi mereka dah berpegang bertahun-tahun dengan pahaman itu. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW ya, menyampaikan wahyu adanya hari kebangkitan. Itu yang dikatakan heran mereka. Aiza mitna. Adakah apabila telah mati kami, wa kunna turab, dan adalah kami tanah. Maknanya, bila kami dah mati, kami dah jadi tanah. Zalika roju'un ba'id. Itu kembalian yang jauh. Ha, ini bahasanya sindir. Ya? Kalau kita dah mati, katanya ada hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan. Ah, itu entah bila-bila, kata dia. Ya? Ha, itu jauh entah bila-bila. Ya, tak payah nak percaya. Kan ada orang-orang kita berbahasa. Bila kita catat katakan tentang azab akhirat, ya, tak takut ke dengan ya, azab Allah? Ah, itu kemudian. Itu lambat lagi. Ah, kan? Ini bahasa menyindir macam tu lah. Bahasa menyindir. Ya? Alah, itu lambat lagi. Yang penting kita dunia dulu. Ya? Ah, kita dunia dulu. Dah senang-senang barulah kita ingat akhirat. Ya? Ah, ini macam tu lah. Itu jauh lagi. Ya? Dia ingat bahawa ajal tu menentukan, oh 60 tahun kita akan mati. Oh 63, apa ni, 80 tahun kita mati. Ya? Nah, ajal tak menentu, macam buah kelapa. Kita sangka yang kering tu dah gugur. Rupanya yang berluluk pun dah gugur lebih dulu daripada yang kering. Yang kering tak jatuh-jatuh lagi. Berluluk dah jatuh. Ya? Nah, macam itulah ajal. Ya? Kita tak boleh sangka. Ya, ada peluang untuk ya, beramal, kita beramal. Ya? Ha, itu saja. Sebab kadang ada masa kita ni sibuk. Ya, kita tak dapat nak beramal. Ya? Ha, masa lapang, ha, kita lakukan. Ya, jangan kita nak tunggu esok-esok lah. Itu tipuan iblis saja. Ya, kita diri angan-angankan. Baik, sampai situ dulu. Dan kita sambung. Ha, ini sampai pembukaan surah Qaf. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran sorof kita. Tengok pelajaran sorof kita. Sampai bilangan berapa ya? Buka mic sikit. Mic. 58. Al-Qawa'id. Apa dia makna? Apa makna itu Ustaz? Qawa'id ni daripada perkataan kaedah. Kaedah. Jadi qawa'id ini jamak kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah. Orang Arab kalau sebut satu kaedah, qawa'idah. Sampai Malaysia kaedah. Arabnya qaidah. Saya tak buat, tak boleh buat Ustaz. Banyak sangat saya nampak. Dan saya rasa tak apalah, okay. Saya ikut apa Ustaz. Okay. Saya tak berapa faham sangat sebab ada banyak.
Memanglah. Okey, kita tengok dulu pada latihan dulu. Kita latihan, kita ikut contoh iddama'a yaddami'u iddima'an. Iddami' la taddami' muddami'un muddama'un 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 uddumi'a yuddama'u. Tamrin kita buat dulu. Nanti baru terangkan. Pertama, izzakaro. Cuba buat. Izzakaro. Izzakaro. Yazzakiru. Yazzakiru. Oh, sama. Izzikaron. 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 Lagi? Izzikaron. Izzakir. Izzakir. La tazakir. La tazakir. La tazakir. La tazakir. La tazakir. La tazakir. Okay, lagi. Muzakiru. Dalam bracket tu istakaro asalnya. Istakaro. Ah, kemudian jadilah izakaro. Sebab wazan dia wazan ifta'ala. Ifta'ala kan ada ta ifta'ala. Istakaro. Ifta'ala. Ah, istakaro. Jadi ta tu dibuang ya, jadi bunyi izakaro. Izakaro. Oh. Wazan asalnya ialah ifta'ala. Asal jadi, asalnya ni. Istakaro. Okey. Nombor dua. Izdajaro, cuba buat. Muzdajarun. Ah, ini mana larang? Yang atas mana ingat? Nombor tiga mana sabar? Ya, jadi is, nombor dua tu izdajaro, wazannya asalnya istajaro. Istajaro. Sama dengan ifta'ala. Yeah. Istajaro. Okey, nombor tiga istobaro, cuba buat. Istobaron. Istabaro. Nomor empat. Itolaba, mana tuntut? Yaqtaliban. Nombor lima dengan mana berbaring? Istijaan.
Mustaji'un. Mustaji'un. Baik, itu makna berbaring. Nombor 6 dengan makna melihat. Tola'a. Boleh. Baik, saya nak kenalkan yang dicatat tu ya. Yang dicatat wazan bab qawaid ni, wazan ni adalah wazan ifta'ala. Tetapi ada hukum ikut sorof, ya. Yeah. Contohnya masalan, contoh masalan tu, contoh bawah tu idama'a. Idama'a aslu asalnya idama'a. Asalnya apa? Ittama'a. Ittama'a. Wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala kan ada ta. Ada ta. Jadi asal yang dal di sabdu tu asalnya ta. Jadi ittama'a jadi ittama'a. Iddama'a. Okey. Tengok tempat ta. Ada, kalau tempat tatu ada dal, ada dal, ada ro, ganti dengan dal. Ada dal, ada ro, ganti dengan ta. Sebelah kanan tu ya, atas idama tu. Tempat ta, kalau ada dal atau zal atau zai, ganti dengan dal. Contohnya idama'a, idama'a ni asalnya ialah dal. Jadi idama'a asalnya ialah ta, itama'a. Kemudian ditukar jadi kepada dal. Dal. Idama'a. Idama'a, ya. Baik, sebelah kiri atas pula yang ditulis tu tempat ta. Tempat tak ada sod. Ada dot. Tempat tak ada sod. Itu bermakna so. Ganti dengan to. Ya. Yeah. Misalnya istobaro. Istobaro, ya. Asal tempat to tu kan ta, istabaro. Istabaro. Jadi bila ada sod ataupun dot atau to atau zo, gantilah kepada to. Okay? Jadi bunyinya istabaro. Kemudian tempat ta ada sod, ada dot, ada so, ada zo. Ganti zo pada to atau to pada zo. Maknanya dua-dua boleh. Contohnya, misalnya izolama. Izolama alif zo istolama. Istolama alif zo tau lamim. Itu makna zalim. Yeah. Istolama itu makna apa? Zalim. Jadi, boleh ditukar jadi tolama. Itolama atau tukar to kepada zo. Izolama. Maknanya sama. Dia itolama pun makna zalim, izolama juga makna zalim. Zalim. Yeah?
Jadi mana ya idama'a tadi berlenang air mata, mana istolama ya terima kezaliman. Terima kezaliman. Mana dia dekat-dekat jelah. Sama. Oh, jadi, mana dia sama. Jadi kalau kita tengok bab yang pelik-pelik macam ni, ingatkan 59 ya. Ingatkan bab tamrin 59 ni. Okey, okey. Maknanya dia punya wazan tu pelik-pelik kan. Contohnya, izakara, izdajara, istobara. Kan? Istobara, ya. Ada dal, ada zal, ada zo, ada to. Ya? Kan pelik kan? Bila wazan ni, ingatkan dia ni adalah bab ifta'alah. Yang lain tak ada, tak ada sangat. Yang ni saja. Yang 58. Oh, yang ni saja. 58 ya. Oh, daripada bab ni ya. Ifta'alah. Kalau kita tengok pelik macam mana. Macam kita jumpa lah contoh. Macam itolaba kan. Itolaba tuntut. Itolaba ya. Padahal daripada tolaba. Kan tuntut. Jadi itolaba ni wazan apa ni? Itolaba. Ya. Jadi itolaba ni wazannya ifta'alah. Jadi italaba asalnya. Ya. Alam tu ta tu ya diganti dengan to. Italaba. 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 Insyaallah, insyaallah. Okey, itu saja untuk akan datang tak adalah yang macam 58 ni. Yang akan datang 59 biasalah macam biasa tasriful mudhaf ya, macam biasa juga. Mudhaf. Hanya bab ni saja yang 58. Bila tulis macam-macam Ustaz, dia punya tu yang jadi confuse tu Ustaz. Jadi confuse nak baca. Lepas tu saya pakai phone kan. Kalfa kan pakai laptop lain. Dan pakai phone sekejap dia lari sekejap. Kena print. Saya tak sempat nak print. Saya tak boleh nak pasang video sebab saya kena letak telefon ni kat telinga sebab memang tak dengar. Ya, jauh sangat.